Selamat datang kembali di channel Ayam Hias Indonesia. Kali ini saya berada di persawahan, guys. Jadi ini merupakan tempat masa kecil dulu. Oke, hari ini saya mau mereview. Mungkin ada dari kalian yang belum tahu tentang tanaman ini, guys. Jadi kalau kita berada di sawah atau di hutan itu pasti menemukan ini, guys. Di tanaman ini, kalau kata orang di tempat saya itu cipluan, atau ada yang bilang rambusa gitu ya. Jadi apakah tanaman ini bisa dimakan? Adalah tanaman ini bisa dimakan. Kalau yang kuning ini masih hijau, guys. Dalamnya kayak gini, rasanya manis. Manis akan di bijinya. Bijinya jangan dimakan, guys, ya. Kalau kita survive, ini bisa dimakan dan beracun. Tapi ya jangan banyak-banyak juga, dan jangan dimakan bijinya. Ini dulu waktu kecil saya suka ngambilin di sawah-sawah karena ini tumbuh liar, guys. Nah, silakan dicoba kalau ada nemu. Jangan salah ya, buahnya kayak gini. Oke, itu dia reviewnya buah cipluan. Ya, semoga bermanfaat, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.